Antara lagu kegemaran saya, tiga. Yang setiap adalah kepada Haziq. Seri Banang, Cempaka Sari. Lalu kalau ada majlis istana, kita akan apa minta apa? Seri Kedah. Seri Kedah, Payung Mahkota. Payung Mahkota. Bluetooth disconnected. Lagi lagu Mohon Kasih. Mohon Kasih tak? Cempaka Sari. Pandai. InsyaAllah Kak Zaitun. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap Uyo, handsome-nya Tengku. Tak pernah tengok saya kan? Sekarang saya buka tabir. Tapi tabirnya masih di belakang tabir lagi. Masih lagi di belakang tabir. Okey, saya akan lanjutkan dengan lagu favorite. Tengku Panglima. Ni Ida Syadah pun cakap Seri Banang best. Mana orang dah tahu semua lagu yang diangkat darjatnya. Mantap. Seri Banang. Sekejap, saya cari yang makcik. Seri Banang. Tengku minta Haziq nyanyikan Walinong Sari. Saya tak nyanyi. Sekejap, Seri Banang. Seri Banang ni cerita sejarah dia. Kenapa Tengku Panglima suka? Sejak 16 tahun yang lalu, Seri Banang ni berasal dari konsert Allahyarham Tan Sri S.M. Salim kan? Betul. Beliau menendangkan Seri Banang dengan full orkestra. Betul. Philharmonic Orchestra Petronas. Betul. Dan artis undangan ketika itu masih muda beliau, iaitu masa tu Siti Nurhaliza. Itu bukan lagu Sri Siantan ke, Manjik? Bukan. Sri Siantan lah. Tapi masa tu dah terciptanya lagu Jeling Menjeling Ku Memandang. Yes. Di pertama kali didengarkan. Tahun 1998. Haziq lama tu? Dah. 1998, saya baru 10 tahun. Masa konsert itulah lagu Jeling-jeling pandang-pandang. Pandang-pandang jeling-jeling. Pandang-pandang jeling-jeling. Diperkenalkan. Mantap. Manjik nak Sri Banang ke Sri Siantan? Sri Siantan boleh, Sri Banang boleh, Air Mata Duyung boleh. Kelima pagi pun habis ni. Jangan. Bawa keluar macam carimau. Macam natang keluar. Masyarakat. Senyai ke Sri Banang lah. Okey, terima lah Sri Banang. Ya Allah. Waalaikumsalam, Daddy Joe. Daddy Joe, supporter yang bagus. Oi, Hari Putra dari Jakarta. Waalaikumsalam. Cuba kamu dengar ni hari. Ini penyanyi yang ngetop tu. Di sini. Tak, biasa-biasa je. Okey, terima kasih. Hari. Tinggi lagu ni. Lagu. Layang-layang bertali benang. Ya Allah, tinggi ya. Putuslah. Sekejap, saya ada version. Kita tunggu separuh key dia sekejap. Haziq, mana ada key? Okay. Mana ada key tak boleh naik? Ni kena sikit. Kita ada ubat dia nanti, insyaAllah. Layang-layang bertali benang. Putuslah benang. Putuslah benang. Ku ganti tali. Benar, Rani, suaranya memang bagus. Ya, itu. Ini soalan-soalan dari Indonesia ni. Menurut Indonesia. Nanti ini tiada obatnya ya. Layang-layang bertali benang. Mantap. Layunya, cengkoknya mantap betul orang Indonesia. Putuslah benang. Putuslah benang. Ku ganti tali. Benang berganti tali kot. Oh, saya ikut lirik. Macam SM Salim lain. Lirik SM pernah bagi tu. Kalau benang berganti tali. Kasih yang jauh. Jangan dikenal. Kasih yang dulu. Kasih yang dulu.
Tapi yang dulu jangan dikenang. Kalau dikenang, kalau dikenang, kasih yang jauh. Alah tu sikit tu, jadi tu. Oh, itulah. Kena macam betul kan? Ya, macam mana? Macam kat istana yang cakap ni. Putuslah benang tali berganti. Kasih yang jauh. Kasih yang dulu. Jangan dikenang. Lepas tu? Kalau dikenang. Kalau dikenang. Kalau dikenang. Kalau dikenang. Meracun. Meracun hati. Meracunlah diri. This is tadi balik lirik Ezam Salim. Ya. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Kalau nak tahu, jangan juga. Ketua Parlimen ni juri juga. Betul. Kalau. Jangan ditimpa si batang pau. Terima kasih Awi. Nazik, ramai dari Indonesia ni. Mula saya yang kiri salam Haji. Dengar kalau assalamualaikum dari Indonesia. Ramai ni dari jangan ditimpa. Jangan ditimpa. Si batang pau. Kalau jangan diingat. Jangan diingat kasih yang jauh. Lama Wanji senyum sikit. Aku rasa macam lain tu. Aku lain. Lain tu. Kalau nak tidur, yang tak tahan tu bahasa tidurlah kau mata. Jangan dikenang. Jangan dikenang. Jangan dikenang kasih yang jauh. Kasih yang lalu sayang. Siapa Tengku Kasih yang biarlah lalu menjadi rahsia Tengku Panglima. Kasih yang lalu. Kasih yang lalu. Tengku Panglima ni orangnya dia jauh-jauh sangat semua. Pergi jauh sangat lagi ke laut. Ke laut. Siapa yang tidak mengenali Tengku Panglima ni atau Tempayan Emas nama lamanya. Orangnya suka apa bacik orang cakap? Suka seni. Menderma, suka melakukan amal jariah, suka belanja anak-anak, anak-anak yatim daripada macam-macam. Macam-macam rumah anak yatim, jadi majlis ilmu. Jadi Abang Cik ni, Datuk Tengku Panglima ni orangnya, kalau nak diingatkan sejarah kita berdua ni sangat panjang Abang Cik kan? Ya, Panglima-Panglima lah kira. Abang Cik yang Datin tadi dia kalau Abang Cik tengok video video Datin ke Datin Sri ke, saya faham. Video Haziq nyanyi Menanti Di Atas Syurga dekat YouTube tu, yang pakai baju mengkahwin tu, itulah mak pengantinnya. Okeylah, Datin-Datin Sri masuk. Kita faham, faham. Okey, seterusnya. Berapa umur Tengku tu? Ada ramai tak tahu, Bangcik. Tak nampak ke comel di muka ni? Lagi comel daripada saya, nampak, kawan-kawan? Saya lagi, saya terbayar Haziq.
Satu kelas, kita orang satu kelas. Kita orang satu kelas. Ya, yeah, satu kelas muzik.